Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Oke, halo sobat Sobat semuanya dan warga Roblox semuanya, di mana kalian berada, semoga kalian sehat-sehat terus. Ya, sesuai voting kemarin, ya, yang pertama SUV medium, yang kedua CGC, dan yang ketiga yaitu LSUV. Nah, untuk di episode kali ini kita akan mencoba mobil LSUV. Terdiri dari Expander Cross, Rush TRD, BRV Prestige, sama Terios tipe X. Ya, jadi nanti kita akan melihat seberapa mampu keempat mobil ini di medan per-offroaderan. Nah, untuk kalian yang pengen melihat versi nanjaknya, kalian bisa lihat aja di pin komen atau link yang di atas ini, di pojok kanan atas, karena kita sudah membuatkan video yang versi nanjaknya. Karena di video ini kita akan mencoba fokus ke offroad, ACC, dan akselerasi keempat mobil ini. Nanti kita akan adu mobil ini mana yang tercepat. Oke, jadi langsung aja, gak usah banyak cincong. Yang pertama-tama kita nyobain Expander dulu, ya kan? Di sini kita fitur AEB-nya nyalain aja, jadi sekalian kita mau mengecek mobil keempat ini tuh dia ada fitur AEB-nya nggak sih? Jadi langsung aja kita, ini dia mobil Expander. Way, ada Mini Cooper juga, ada Pucil Power juga. Langsung aja kita jalan. Oke, jadi untuk fiturnya di sini dia TCS ABS ada, tetapi di sini tidak ada cruise control, dan fitur AEB-nya ya otomatis nggak bakalan ada sih. Untuk klaksonnya, ya klaksonnya sih sama kayak Expander yang lama. Ini kan Expander Cross ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ini kita sudah modifikasi ACC-nya. Jadi kalau kalian pengen lihat aksesorisnya kayak apa, nanti kita abis ini bakal meliatin apa aja aksesoris keempat mobil tersebut. Oke, nah ini kita bersama warga Roblox ya, ada Nobi dan ada Bocil Power. Jadi seperti biasa, ini kita berada di server. Udahlah. Oke, jadi kurang lebih untuk Expander ya, dia seperti ini ya. Cukup oke sih. Cukup oke, ya di medan per offroaderan pasti easy gitu kan. Jadi gue usah ditanya lagi gitu kan. Nah, ini kita coba versi offroadnya. Ini kita coba apakah mobil ini GG. Wes, gila langsung barbar itu. Mini Kipirs. Oke, jadi ya untuk di medan per offroaderan untuk Expander ya, Expander Cross ya, gak usah ditanya lagi gitu kan. Pasti kuat ya kan. Tidak licin sama sekali gitu kan. Karena ya kalau mobil FWD itu entah kenapa kayak gampang banget gitu. Kalau RWD itu kadang licin, kadang enggak. Nah, ini kan ras, yang ras kan RWD ya. Jadi nanti kita akan coba nih, apakah dia benar-benar licin atau enggak nih. Nanti kita akan coba BRV dan Terios tipe X juga. Tapi nanti habis ini ya, satu-satu ya. Ya, ini dia. Nah, cuman kalau di ini sih nanjak ya kekurangannya. Coba deh sekali lagi. Katanya jangan ambil jauh-jauh banget. Katanya di sini juga bisa, coba deh. Soalnya susah ya. Tuh, gak bakalan kuat anjir. Oke, jadi langsung aja kita skip. Ya, untuk tanjakan kedua sih itu tergantung dari kalian aja ya. Langsung aja set, kita akan mencoba track off-road. Mungkin kalau startnya dari sini sih gampang ya. Tapi kan kalau di sono kan agak tinggi. Jadi makanya kita tesnya dari ujung sono gitu kan. Nah, untuk tes off-roadnya yang kecil kita mulainya dari sini. Karena di sini tuh bisa ancang-ancang guys. Karena kalau misalnya langsung belok ini agak susah juga ya. Nah, ini kita coba set. Ini kita coba teori lurus ya. Udah teori lurus jadi begini. Oke, teori belok. Oke, ini kita coba teori miring. Karena kalau teori lurus susah ya. Kita coba teori miring deh. Apakah bisa? Cet, 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 cing, sung, sang. Oh, cing, cong, balade. Alas, ya, nyamput di dia. Lu lihat. Coba kita mundur, bisa nggak? Oh, emang jadi kurang lebih dia Expander Cross, dia nyangkutnya di sini ya. Tapi kalau kalian berpengalaman pakai mobil ini, mungkin agak maju dikit, komentarnya jadi bawah ya. Nah, jadi selanjutnya untuk yang Rush TRD. Nah, ini TRD dia seperti ini, karena untuk Rush yang GR dia belum ada, belum masuk sini ya. Jadi langsung aja kita coba mobil ini gitu kan. Oke, biasa agak lemot ya. Nah, untuk fiturnya dia sama kayak Expander Cross. Jadi nggak ada cruise control, nggak ada ABS juga. Jadi di sini ada TCS, ABS, ada ya lumayan lah ya. Fiturnya lumayan gitu kan. Terus aja ini dia penggerak RWD gitu, satu-satunya di LSUV ini ya kan. Rush Terios, wis mantap ya. GG ya, wis GG ya, suspensi lumayan empuk nih. Tapi apakah mobil ini cepat turu gitu kan. Tadi kita udah coba Expander Cross, kagak turu ya. Jadi mungkin gak turu ya. Tapi kalau mobilnya agak tinggi lagi mungkin agak turu pasti. Oke, langsung aja ini dia mobil Rush TRD. Terus aja kita coba tes, wis jumping-jumping nih bos. Coba kita coba belok, let's. Ya, suka kebablasan ya, biasalah.
Oke, jadi langsung aja kita coba ke medan off-roadernya. Oke, jadi langsung aja ini dia mobilnya. Langsung aja kita coba RAS TRD. Apakah dia bisa? Mobilnya nggak licin juga ya. LWD juga nih. Wih, DG ya. Ah, canggih acan, guys. Oke, ini kita coba ulang lagi. Kita coba pakai manual ya. Soalnya kalau mobil ini tuh kalau ngebut tuh licin ya. Jadi mungkin sabar ya. Kita coba teori sabar deh. Kita pelan-pelan ya. Wah, sabar mang, sabar, fokus ke depan, fokus. Tapi kita juga nggak bisa lambat-lambat banget. Oke, ini kita coba sekali lagi aja ya. Kita coba sekali lagi. Cet. Ini kita coba lurus nih. Setirnya nggak belok-belok nih. Oke, easy ya. Tapi agak sedikit licin ya mobil ini, loh. Oke, jadi untuk mobil ini agak licin ya. Tapi kalau kalian berpengalaman bisa sih komentar aja di bawah ya. Oke, ini kita coba yang di tanjakan off-roader. Dia kalau mobil ini sih kayaknya easy ya. Karena kan RWD gitu kan. Kita coba nih. Oke, kita coba mobilnya teori lurus. Kita coba teori lurus ya. Cet. Wes, GG, wes. Wes, easy gitu kan. Walah, nyangkutnya di sini lagi. Oke, ini kita coba teori miring. Kita coba teori miring deh. Cet. Eish, wes. Iyalah. Nyangkutnya di sini mulu. Oke, jadi untuk RAS ini dia nyangkutnya sih kurang lebih di sini. Tapi kalau kalian berpengalaman mungkin bisa agak majuan dikit, komentar aja di bawah ya. Nah, jadi ini dia BRV Prestige. Nah, jadi kurang lebih untuk spesifikasinya dia kayak gini nih untuk BRV. Jadi langsung aja kita coba mobilnya, let's go. Nah, di sini tuh dia fiturnya ada TCS, ada base, ada cruise control, ada dan fitur app-nya bekerja. Karena di sini dia ada fitur app-nya. Jadi kita coba nih. Kita dengerin dulu. Anjay. Nih kita coba ya, tes aibnya. Loh. Oh iya ya, mobil ini gak ada manualnya, lupa ya. Nih gitu. Nah, kalian bisa lihat kan suaranya. Loh, mundur sendiri. Nah, itu dia fitur aibnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, dari fitur aibnya, dari si BRV. Otomatis untuk BRV ini dia lengkap ya fiturnya. Ya cuman, kalau di fitur aib nyalain di tempat medan profurdernan sih dia agak sensitif ya, jadi dikit-dikit bunyi gitu. Jadi lebih direkomendasi di jalan raya. Karena di sini kita tesnya off-road, jadi kita matiin dulu aja fitur app-nya. Yang jelas untuk mobil yang BRV Prestige ini dia ada fitur app-nya. Tapi kalau yang selain tipe Prestige, gue nggak tahu ya. Mungkin kalian berpengalaman bisa komentar aja di bawah. Mobil kenceng juga ya. Tenaganya 121 HP ya. GG banget ini mobil. Kenceng ya. Kalau yang lain kan 103, 104 itu Expander Cross sama RAS TRD gitu kan. Bawa jemping loh mobilnya, gila kenceng banget di off-road sampai 100 km/jam, gila. GP style dulu bos. Mobilnya berarti nggak turu ya. GG nih mobilnya. Wes. Oke, jadi langsung aja kita coba ke medan off-roadernya. Oke, ini dia medan off-roadernya, langsung aja kita coba. Wah, ada mobil Kijang Buaya tuh. Tuh, easy ya. Jadi nggak usah ditanya lagi gitu kan. Tuh, GG ya. Tinggal kalian menseimbangin aja nih setirnya gitu kan. Jadi overall untuk BRV yang ini sih GG ya, jadi gak usah ditanya lagi gitu kan. Jadi langsung aja kita coba mobilnya itu lewat sini. Nah ini kan agak tinggi ya mobilnya, jadi bisa nih. Wih deh, GG ya. Wah. Langsung aja kita coba nih, let's go. Nih langsung aja kita coba. Set. Alah, nyangkutnya di situ mulu ya. Oke bang, jadi kali ini kita coba mobilnya di bawah off-road gini. Kita coba teori lurus ya, kita coba teori lurus. Set. Wes. Alah, nyangkutnya tuh di sini mulu ya. Oke, ini kita coba teori miring. Kita coba teori miring. Apakah mobil miring bisa gitu. Set. Eh, alah. Nyangkutnya tuh di sini lagi dan lagi gitu. Jadi, untuk ketiga mobil ini ya nyangkutnya tuh di sini lagi. Tapi kalau benar-benar yang berpengalaman bisa ya komen aja di bawah ya.
teman-teman, jadi mungkin kayak gini aja kita mencoba L-SUV keempat mobil ini. Mana mobil SUV favorit kalian? Disitu ada kolom komentar dan pengalaman kalian mengenai mobil keempat ini. Jadi kesimpulannya, ya hampir semua medan sih empat mobil ini. Cuman ya kalau misalkan nggak bisa ya itu tergantung dari kalian sih. Karena kan ya seperti yang kalian sendiri gitu kan. Jadi kurang lebih untuk mobilnya, dia seperti ini, Expander dan Rush, BRV dan Terios X. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe dan belum, like juga sebaliknya dan komen juga di bawah, oke? Dan sampai jumpa di next video Roblox di channel lagi guys. Bye bye.